Hujan, kan aku sering lupa bawa jas hujan kalau ke sekolah. Nah, benar banget tuh. Males banget gak sih akhir-akhir ini cuacanya tuh gak jelas gitu. Iya nih, kira-kira kenapa ya kok bisa kayak gitu? Tahu sih aku. Tapi kan nanti ada pelajaran fisika. Mungkin aja tuh nanti sama Pak Guru dijelasin. Wah, benar juga tuh. Serta yang terakhir itu penumpukan gas
di atas atmosfer secara berlebihan. Wah, dampaknya apa aja tuh, Pak? Nah, anak-anak, kalian tahu nggak? Dampaknya ini sangat mengerikan terhadap keadaan bumi. Yang pertama, yang akan diserang dari pemanasan global ini, ekonomi kita, di mana petani akan merasakan gagal panen. Nah, selain itu, selain gagal panen, sekaligus kita akan merasakan kelaparan yang berkepanjangan. Nah, serta munculnya virus-virus baru yang kalian pasti sudah tahu dong, dengan COVID. Nah, selain COVID, bisa terciptanya penyakit-penyakit yang sudah lama, tapi akan muncul kembali karena dipicu dari pemanasan global, seperti diare, DBD, malaria, dan demam. Wah, banyak juga ya Pak ternyata dampaknya, dan juga buat manusia. Nah, hal itu juga bisa dipicu loh dari kendaraan bermotor. Kalian sadar gak sih, ada loh beberapa anak yang sekolah sini, tetapi dia masih menggunakan kendaraan bermotor. Dalam tanda kutip, rumah dia itu lebih dekat loh daripada sekolah. Wih, masa naik motor aja bisa, tapi jalan kaki sini Pak. Bisa aja kamu deh. Nah, anak-anak, kita sudah di penghujung pembelajaran nih. Terima kasih ya sudah masuk hari ini. Nah, pelajaran ini akan saya lanjut besok. Jangan lupa ya, kalian jangan ada yang bolos ya. Iya Pak. Nah, terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi Pak. Halo. Samperin Faresi yuk. Ayo. Faresi, bukannya rumah kamu deket ya? Ngapain kau pakai naik motor? Kan cuma beberapa menit doang dari sini. Loh, ya kan serah aku. Ngapain kalian ngatur-ngatur aku? Bi, kok gitu sih jawabnya? Kenapa cuma ingetin? Udah gitu kamu gak pakai helm lagi. Kan itu demi keselamatanmu. Hei, kalian tuh gak berhak ngatur-ngatur aku. Kamu tuh gak tahu ya bahaya dari motor kamu buat bumi kita. Itu bahaya banget loh, itu mencemari lingkungan kita. Terus ya kamu tuh dibilangin supaya sadar, malah kamu jawab seenaknya kayak gini. Kita kan negur kamu untuk demi keselamatan kamu juga. Aduh, kalian ini kok cerewet banget sih. Thank you.
oh ya sudah, aku kebetulan ada harus membantu orang tua aku. Aku mau ngambil sepeda dulu ya. Tunggu. Dengar nih kita. Aku naik sepeda. Mana mungkin? Loh, emang kenyataannya begitu. Kemarin aja aku mau naik motor tuh. Kebetulan gara kata-kata kalian tentang aku kemarin habis berenung tentang kesalahanku yang kemarin. Aku sudah memutuskan untuk naik sepeda mulai hari ini. Masa sih? Mungkin dong kalau kita buktinya kan naik sepeda. Bentar ya. Maaf ya, soal hari kemarin aku sudah ngomong kasar sama kalian. Apa? Ternyata ya, dampak itu sangat luar biasa. Bisa berpengaruh sama hewan loh. Nah, itu kamu tahu, kamu sadar kan? Makasih ya sudah nasihat hari kemarin. Iya, meskipun kita berubah sedikit, tapi itu berdampak besar loh buat diri kita. Sudah, ayo pulang. Yuk. Nah, gimana nih teman-teman? Masih mau biarin bumi kita sekarat? Meanwhile, in our universe. A few moments later. A few inches later. Two hours later. One eternity later.